Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Mr. Bolen sahabat. Kali ini kita akan nge-review Esen Kapilayu. Kita dikirimi Esen Kapilayu ini dari Nusantara Art Indonesia. Karena sebelumnya kita menggunakan Esen dari Nusantara Art Indonesia dapat. Jadi hari ini kita akan mereview Esen Kapilayu ini dari Nusantara Art Indonesia. Saya sangat senang sekali dengan Esen ini, Esen Kapilayu ini khususnya, karena Esen Kapilayu ini sangat digemari oleh kalangan pemancing, khususnya air tawar. Ini sangat berguna sekali dan ini bisa dipakai di segala tipe jenis air tawar. Ini kemasannya. Sekarang ada boxnya. Boxnya warnanya hitam, keren. Jadi kelihatan mewah ini, sahabat. Logonya, tulisannya, warnanya emasan, keren lah, amazing. Jadi kelihatan mewah. Ini yang terbaru nih, Esen Kapilayu ini, Booster ID. Oke, mari kita buka sahabat. Wow, ini logo Esen-nya juga nih, warna emas sahabat, original ini. Ada tulisan originalnya di sini, di warna emas ini. Nah, di sini ada cara pemakaiannya juga. Teteskan 2-3 kali ke dalam 100 gram umpan racikan sahabat. Jadi ini buat umpan racikan. Kalian bisa pakai umpan apa aja, yang penting campurannya Esen Kapilayu ini. Tapi ingat, kalian jangan memberikan umpan ini untuk umpan hidup sahabat, seperti jangkrik, cacing, dan udang hidup. Ini gak bisa. Oke. Hebatnya Esen Kapilayu ini bisa cepat mengumpulkan ikan sahabat. Jadi kita nggak usah menebar umpan sebelum kita mancing. Kan biasanya kita kalau mancing itu harus menebar umpan dulu sahabat. Jadi kita kalau pakai ini nggak usah kita tebar umpan dulu. Nanti aromanya akan membuat ikan pada ngumpul sahabat, baru kita pancing. Wih, keren nih sahabat. Pantesan para pemancing ini paling suka nih Esen Kapilayu ini. Kalau zaman dulu kan Kapilayu buat getahnya itu buat mancing, yang nggak tahu pakai di buat jimat atau dibuat cincin, tapi buat mancing juga katanya untuk bisa mendapatkan lebih banyak ikan, untuk menarik ikan kalau zaman dulu. Tapi sekarang kan pakai esennya ini. Lagian kalau zaman dulu itu pohon Kapilayu ini banyak mengetiknya sahabat. Tapi sekarang kita menggunakan esennya ini, pasti mantap ini. Saya paling suka esen ini. Selain bisa dipakai di segala air tawar, Esen Kapilayu ini cocok untuk jenis ikan air tawar sahabat. Mantap. Semua jenis ikan air tawar, apalagi ikan kolam pemancingan sahabat, pasti josh ini. Jadi buat kalian yang baru datang mancing juga, pakai Esen Kapilayu ini pasti dapat terus sahabat. Mantaplah. Joss. Ingat sahabat, cuma 2-3 tetes saja untuk 1 poin umpan racikan. Oke, kalau kalian masih penasaran dengan Esen ini, kalian bisa baca di bawah ini, di bawah video ini, di deskripsi. Oke, dan jangan lupa like-nya dan subscribe sahabat. Assalamualaikum. Dadah.